dalam tempoh ataupun dalam jumlah berapa ratus kali dah kita dengar ceramah Isra' dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan satu perkara yang kita sematkan dalam hati kita adalah kita insya-Allah tidak akan pernah jemu dengar sesuatu yang melibatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, seseorang yang mengasihi satu orang yang lain, bila dia dengar cerita orang tu, lagi-lagi cerita yang baik, cerita-cerita terpuji tentang orang yang dia sayang, tentu sekali dia akan seronok, dia akan suka dengar, kan? Tuan-tuan, seorang bapa datang, seorang anak remaja datang jumpa dia, "Pak cik, saya kenal anak pak cik. Anak pak cik satu bilik asrama dengan saya. Anak pak cik ni semayangnya bagus, berjemaah lima waktu, qiyamul lail tak tinggal," contohlah dia cerita dengan kita. Tentu sekali kita akan seronok, kan? Kita akan seronok dengar cerita tu sebab kita sayang pada anak kita. Kemudiannya datang pula seorang lagi kawan dia bercerita benda sama. "Pakcik, anak pakcik ni baguslah, semayang tak tinggal, lima waktu berjemaah." Datang pula orang yang ketiga, datang pula orang yang ke-10, datang orang yang ke-20. Cerita benda sama. Agak-agaklah kali ke-30 kita dengar, agak kita nak marah ke orang yang bercerita tu. "Kau diam sikit, nyampah dah aku dengar. Aku tahulah anak aku tu baik. Dah 30 orang dah cerita pada aku." Kita takkan buat begitu, tuan-tuan. Takkan marah kepada orang yang menyampaikan berita yang baik itu, walaupun dah berpuluh-puluh kali. Sebab apa? Sebab kita sayang. Cerita tentang orang yang kita sayang. Tapi kalau cerita tentang orang yang kita tak sayang, orang yang biasa-biasa je, kita dengar cerita pasal dia, dengar sekali dua cukup lah, kan? Dengar 10 kali, 20 kali memang dah boring lah. Walaupun cerita kebaikan orang tu, sebab tak ada hati kita pada dia, kan? Seorang anak, orang cerita pasal bapak dia, seorang suami, isteri, adik-beradik contohnya, kan? Macam itulah, semua kita kalau kita sayang, memang kita akan seronok dengar, walaupun cerita itu dah berulang kali kita dengar. Jadi, kita ambil perkara ini sebagai asas. Kalaulah diceritakan kepada kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita-cerita yang banyak kita dengar, cerita Ma'al Hijrah ke, cerita Maulid ke, cerita Isra Mi'raj ke, cerita apa-apalah, kan? Yang kita dengar dan banyak kali pun kita dengar, mudah-mudahan kita akan sentiasa rasa seronok dan akan sentiasa rasa dahaga terhadap kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak akan pernah rasa jemu. Tuan-tuan, orang boleh tengok cerita P. Ramli berpuluh-puluh kali, bahkan beratus kali pun ada, kan? Sebab dia minat. Tapi kalau cerita tentang Nabi SAW kita dengar dua kali, tiga kali, lepas tu kita dah jemu, maknanya ada something wrong lah dari sudut kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Yang ni kita check balik diri kita sendiri. Tuan-tuan, kisah tentang Nabi SAW pula pastilah terpuji. Macam saya sebut tadi, kisah terpuji tentang anak kita, tentang saudara mara kita dan sebagainya. Kisah tentang Nabi SAW semuanya terpuji, mana ada yang negatif, kan? Semuanya terpuji. Jadi pastilah bila kita dengar tentang Nabi SAW daripada orang yang betul, insyaAllah daripada kawan-kawan kita, daripada orang Islam yang lain, insyaAllah cerita itu kita akan seronok dengar. Itu yang pertama asasnya. Yang keduanya, tuan-tuan, asas yang kedua kepada perbincangan Isra' dan Mi'raj adalah bila kita bercerita tentang Nabi SAW, perkara yang biasa-biasa pun jadi luar biasa. Ya, contoh, cara Nabi SAW berjalan, cara Nabi SAW makan, cara baginda tidur, apa-apalah cara baginda berpakaian, cara benda-benda yang manusiawi, benda yang kita kata apa, normal lah, kan? Bagi manusia biasa, normal lah, kan? Benda biasa, berjalan, makan, tidur, benda biasa. Tapi bila benda tu berlaku pada Nabi SAW, benda tu kan jadi luar biasa. Benda tu kan jadi satu benda yang direkodkan, diceritakan, dibahaskan, didebatkan, dicari-cari hikmahnya, diamalkan sampai hari ini. Walaupun perkara tu macam perkara biasa, cara Nabi SAW berjalan contohnya, kan? Sampai hari ini orang bahas lagi, ada tak hikmah dia dan sebagainya. Mesti ada hikmah, tapi masih lagi dikaji dan dikaji. Maknanya perkara yang biasa pada Nabi SAW menjadi luar biasa. Yalah, menjadi luar biasa. Apatah lagi perkara yang luar biasa.
Perkara yang biasa pun jadi luar biasa dan dibahaskan begitu detail, apatah lagi perkara yang luar biasa seperti peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Kita tahu peristiwa ini peristiwa yang luar biasa. Yang biasa pun jadi luar biasa, apatah lagi yang luar biasa yang mencari adat. Yang adat pun jadi hebat, apatah lagi yang mencari adat. Yang adat ni tuan-tuan, saya mengajar kitab di Masjid Wilayah pada setiap hari Selasa minggu kedua esok lepas Isyak. Mengajar kitab apa? Syama'il Muhammadiyah. Bertahun-tahun kita mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah tu, semua cerita tentang Nabi SAW, kebanyakannya perkara yang manusiawi kan? Perkara yang memang manusia normal pun buat. Tetapi bila berlaku benda tu pada Nabi SAW, mesti ada keistimewaannya. Dia mesti jadi luar biasa. Dia mesti ada hikmah, dia mesti ada pengajaran, dia mesti ada kecantikan, keindahan kepada yang ada pada Nabi SAW. Okay? Itu asas yang kedua. Asas yang ketiga, bila kita berbicara tentang Nabi SAW, kita ingat satu kata-kata yang disebutkan oleh Sufyan Ibn Uyainah. Sufyan Ibn Uyainah disebut, "Inda zikri salihin tanzilur rahmah." Apabila disebutkan orang soleh, akan turunnya rahmat. Disebut tentang orang soleh, akan turunnya rahmat, kasih sayang daripada Allah. Tuan-tuan, bersembang kawan-kawan, bersembang kat pejabat ke, bersembang dekat masjid ke, bersembang sama ahli keluarga ke, kita bersembang. Kalau kita selitkan dalam bersembang tu cerita tentang seorang yang soleh, kita yakinlah sebenarnya rahmat Allah sedang bercucuran kepada kita waktu tu. Orang soleh, orang soleh tu tak kira siapa, mungkin kenalan kita, mungkin tok imam dekat kampung kita dulu, mungkin saudara mara kita kan, ataupun orang pernah cerita pada kita tentang seorang yang lain. Kita sampaikan cerita orang baik. Cerita-cerita tentang orang baik ni sebenarnya akan menyebabkan rahmat daripada Allah bercurahan. Dan kasih sayang daripada Allah bercurahan. Jadi kita sebenarnya kalau nak dapat kasih sayang daripada Allah, kena selalu-selalu bercerita tentang orang baik. Cerita-cerita kebaikan, positif kan? Ini beza kita dengan orang lain yang tak minat pada benda ni. Banyak lagi bercerita tentang benda negatif ataupun mengumpat dan sebagainya kan? Apa istilah hari ni? Makcik bawang kan? Makcik bawang. Kenapa bawang? Kenapa bukan carrot? Kan? Kenapa bukan bayam? Kenapa bukan halia, lengkuas dan sebagainya? Dikatakan sebab bawang tu ustaz, kalau dipotong pedih matanya tu. Saya kata bukan sekadar pedih mata sebenarnya, yang pedih hati tu. Bukan hati orang yang diumpat saja, tapi hati orang yang mengumpat dan yang mendengar umpatan. Kan sebenarnya itu lagi pedih sebenarnya. Lebih sakit sebenarnya. Hati yang sakit, bukan sakit hati. Hati dia sakit bila asyik mengumpat, asyik bercakap buruk pasal orang.